Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi 5A akan menjelaskan mengenai tugas kelompok praktikum obat tradisional yang berjudul pembuatan tinktur sambiloto dengan dosen pengampu Prayoga Ferry Yuniarto M.Farm. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui formulasi pembuatan tinktur, dan yang kedua untuk memahami cara pembuatan tinktur sebagai obat tradisional. Alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat yang digunakan, ada oven, batang pengaduk, blender atau chopper, gelas ukur, baker glass, timah digital, corong kaca, gunting, sendok tanduk, dan ayakan mesh 18. Bahan yang digunakan ada daun sambiloto, etanol 90%, aquades, madu, kertas perkamen, kertas HVS, aluminium foil, dan botol kaca 150 ml. Adapun formulasi yang kami gunakan yang pertama serbuk daun sambiloto sebanyak 5 gram, etanol 90% sebanyak 50 ml, madu sebanyak 10 ml, dan aquades at 100 ml. Perhitungan pengencaran etanol dari konsentrasi 96% menjadi 90% dibuat dalam 200 ml. Menggunakan rumus V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. V1 dikali 96% sama dengan 200 dikali 90%. V1 sama dengan 187,5 ml, sehingga diambil etanol 96% sebanyak 187,5 ml dan ditambahkan aquades hingga 200 ml. Cara pembuatan tinktur sambiloto. 1. Disiapkan bahan dan alat. 2. Dilakukan kalibrasi botol. 3. Dicuci bersih daun sambiloto. 4. Disiapkan kertas HVS dan dibentuk seperti kotak. 5. Dipotong kecil-kecil daun sambiloto dan diletakkan dalam kertas HVS. 6. Dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius hingga kering. 7. Dilakukan pengenceran alkohol 96% menjadi 90%. 8. Setelah daun sambiloto kering, dihancurkan dengan blender atau koper hingga berbentuk serbuk dan diayak dengan ayakan mesh nomor 18. 9. Dilakukan penimbangan serbuk daun sambiloto sebanyak 5 gram. 10. Serbuk dimasukkan ke dalam baker glass dan ditambahkan etanol sebanyak 50 ml. 11. Diaduk menggunakan batang pengaduk hingga jenuh atau berwarna hijau pekat selama kurang lebih 1-2 jam. 12. Disaring dan diambil filtratnya. 13. Diambil madu sebanyak 10 ml dan ditambahkan ke dalam filtrat atau sediaan aduk at homogen. 14. Filtrat atau sediaan dimasukkan ke dalam botol dan ditambahkan aquades hingga 100 ml. 15. Botol ditutup dengan aluminium foil terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan tutup botol dan diberikan label.